Kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang ibu rumah tangga, IRT, berinisial SU di rumahnya di Kecamatan Bilahilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2021, ternyata dilakukan tetangganya, saat suami korban sedang mengantar anaknya ke sekolah. Korban ditemukan tewas tanpa mengenakan celana. Jeritan anak korban didengar oleh warga yang langsung mendatangi lokasi. Kasus tersebut kemudian dilaporkan warga ke Polsek Bilahilir. Dari laporan itu, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengidentifikasi pelaku berinisial An, 30, yang tak lain adalah tetangga korban. Dari hasil penyelidikan, diduga pembunuhan terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari interogasi yang dilakukan, awalnya An berniat mencuri setelah kalah berjudi untuk menutupi cicilan sepeda motornya. Namun, saat masuk ke rumah korban, tersangka tiba-tiba tertarik dengan korban hingga memerkosanya. Setelah memerkosa korban, An kemudian membunuh korban dengan parang yang dibawanya. Setelah memastikan korban tewas, pelaku melarikan uang dan perhiasan milik korban.